Kita baru saja selesai melaksanakan pemantauan khususnya di venue-venue pelaksanaan PON 2021 ini. Tadi kita bisa lihat bersama di atas, situasinya cukup baik, cukup terkendali. Kegiatan semuanya dilaporkan berjalan sesuai dengan rencana. Yang tadi kita pantau New Lukas NMB terkait dengan persiapan di kotor PON. Kemudian tadi kita melihat dari venue Dayung, kemudian Stadion Mandala, kemudian Stadion Tenis Lapangan, kemudian beberapa stadion yang diusir dari yang kita lihat juga.